Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abdul Aziz Lu, saya Ketua Tiongkok Muslim Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmin Amri. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaya Mirullah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau ada salah kata atau apapun mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obing Sobirin. Temannya Ko Abdul Aziz Lu yang alhamdulillah sekarang sedang ada di Masjid Al Ikhlas. Blok Teko Kalideres. Mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafiz, temannya Ko Aziz Lu. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siya manusia minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima semua amalan kita di bulan suci Ramadan kali ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Salam kecepat nih. Salam dulu. Musibahnya. Udah cepetan. Musibah. Jalan ini jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikman Kasabil dari Kalideres. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inawati Iskandar dari Tionghoa Muslim Indonesia dan Sekolah Mualaf Indonesia Cabang Semarang. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi rekan-rekan seiman semuanya yang ada di Tiongkok Muslim Indonesia dan dimanapun berada. Nama saya Ali, beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Dan segala doa-doa kita untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa dan negara diridhoi oleh Allah. Terima kasih. Selalu istiqomah menjalankan Islamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.